Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Dedek Lesti meleleh saat melihat ketampanan dan fashion hari Jambi. Bagaimana ketampanan fashion hari Jambi? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Beberapa waktu yang lalu, penyanyi dangdut Lesti dikabarkan telah putus dengan Rizky The Academy, sehingga penyanyi dangdut bersuara emas itu kian blablakan, mengatakan bahwa ia tengah menyukai laki-laki lain. Tak disangka, pengakuan Lesti ini pun membuat publik bertanya-tanya, sosok laki seperti apa yang bisa meluluhkan hati biduan asal Cianjur itu. Ternyata ia adalah peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Jambi yang bernama Hari Putra. Akhirnya setelah hubungannya kandas dengan Rizky The Academy, siapa sangka Lesti sudah move on. Pertemuan mereka yang berawal dari panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Lewat panggung itulah Lesti dan Hari mulai menjalani kisah asmaranya. Bahkan mereka pernah berkesempatan untuk duet bareng. Dikutip dari tribunjatim.com, Lesti mengaku kagum dengan ketampanan dan suara Hari. Lesti membeberkan bahwa rasa sukanya terhadap seorang laki-laki yang berasal dari Jambi tersebut. Lesti juga mengaku mengagumi sosok Hari. Mantan Rizky The Academy ini pun tak memungkiri bila nanti timbul hubungan di antara mereka berdua. Menurut Lesti, Hari merupakan salah satu laki-laki yang masuk dalam tipenya. Tak ayal dari pengakuan Lesti ini, Lesti berani mengaku kedekatannya dengan Hari bukanlah gimmick. Ketampanan dan fashion Hari Jambi memang tidak diragukan lagi. Tak hanya Lesti saja, bahkan banyak wanita yang sudah terpikat dengannya. Namun Hari Jambi lebih memilih Lesti ketimbang wanita lain, karena bagi Hari, Lesti juga merupakan sosok wanita idamannya. Tak hanya memiliki wajah yang tampan dan fashionable yang cukup bagus, Hari juga memiliki bakat dan suara yang cukup menarik. Tak ayal jika ia adalah salah satu peserta yang diprediksi bakal membawa pulang Piala Liga Dangdut Indonesia 2020 ke provinsinya. Ditambah lagi, sosoknya yang baik dan ramah kepada semua orang membuat Hari Jambi kian sempurna di mata Dedek Lesti. Dari itu semua, sangatlah tidak salah jika Lesti Kejora atau Dedek Lesti begitu mengagumi Hari Jambi. Hal ini bukan hanya gosip belaka. Lesti juga pernah mengatakan bahwa Hari merupakan peserta yang dikaguminya. Selain ia memiliki suara yang bagus, ia juga tampan dan santun. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari agar menjadi juara. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Itu saja informasinya. Jika salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.